السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة، أما بعد. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأبائنا وأمهاتنا وجدتنا والأشهاد والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح والديه بن سوقي بن حجي أثمر، والديه بن أحمد الجزالي بن حجي أرشد، شيخنا كيدي محمد محمود بن كيدي عبد الرحمن، شهينا كيدي عبد الواحد بن كيدي عبد الصمد، شهينا كيدي محمد محاجر الكنساب، شهينا كيدي شفي حزامي، شهينا كيدي عبد الزين بن حجي محمد زين، سيد محمد بن معالي عبد السلمان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، kita melanjutkan kajian yang ada hubungannya dengan jenazah. Kemarin dia beri cerita tentang mandiin udah, ngapanin udah, nyolatin udah, sekarang belajar nguburin. Gak bisa deh ya mandiin udah siap, kalau kapan-kapan gak ada amilnya, yang penting semuanya rasa. Nah, apal lujabni hubratun taktumu rakihatah wa tahrusuhu minas sibah. Paling minimal orang ngumpulin itu walaupun ada lubang, takut yang lubang itu bisa menutup, menyembunyikan rokihata aroma jenazah, watahrusuhu dan menjaganya minas sibang dari binatang dua. Kira-kira berapa meter minimal? Kira-kira berapa meter? Kalau yang badannya busuk, kemudian baunya tidak ke atasnya buang. Atau kalau ada binatang pemakan bangkai, nggak bisa gali karena terlalu dalam. Itu minimal. Bisa segini kita ya? Bisa lebih dari segitu? Ini minimal. Bukan ukuran sempurna. Jadi kalau udah repot-repot, udah gali aja semanaknya, yang penting dibendem ini jenazah. Ini mahir. Baunya kagak. Nah, kalau begini berarti semuanya bisa. Nguburin bisa semua. Nanti sempurnanya belakang. Wa akmaluhu sempurnanya qamatun wa bastatun. Sependirian dan sejambetan. Dalamnya kubur itu seukuran kita berdiri, tangan kita ngangkat begini, ini ada di bibir kubur. 2 meter ya? 2 meter. Karena udah ngaring 2 meter segini rata-rata. Yang bagus memang kalau bikin kuburan biar dalam sekaliannya, kalau nggak ada airnya. Kalau kita kan kadang-kadang ada airnya, bikin yang kubur dalam 3 meter gitu. Satu, nggak usah diurung. Dulu dikit aja, nanti digali ukuran itu tinggi. Jadi yang ini 3 meter, ini di 2 meter setengah, ini 2 meter, ini 1 meter setengah. Berarti satu lubang ada 3 orang. Gak apa-apa. Jadi papa namanya 3 di atas. Satu misalnya. Gak apa-apa. Bahkan katanya di Mesir, katanya ada buku judulnya Ekspedisi Firaun di Mesir. Itu katanya di Mesir. Jadi digali di bawah tanah, ini bikin ruangan. Nah di ruangan itu nanti di bawah semacam ada kayak kontrakan ukuran 2x2, 2x3. Itu masing-masing keluarga kita beli. Misal ini keluarga Haji Bulai.
Jadi keluarga saya yang meninggal itu turun ke bawah, dibawa jenazahnya, habis disembayangin, ditaruh aja udah terlentang. Begitu tuh. Ditaruh aja tempat saya. Kunci pintu naik lagi gitu. Ntar kapan-kapan keluarga saya lagi meninggal lagi, turun lagi, buka lagi. Bisa jadi ini udah habis kan? Udah habis. Kalau enggak ya didirik, dideret ya. Yang udah habis diselesaikan tuh tulang belulangnya dibungkus taruh pojokan. Situ juga taruhnya. Nah, kalau enggak kan hancur dimakan masa tuh. Ini sekali beli enggak beli lagi. Enggak ada juga. Cuma gitu kata pengarang bukunya, ketika kita mau masuk buka pintu itu kebal pakai minyak wangi supaya karena aromanya luar biasa. Jadi kayak loh ada lorong nih nama Pak Joko, nama Julham, nama keluarga saya semuanya di situ. Beli. Jadi kayak apartemen di bawah tanah, kali kuburan 2x2. Jadi tidak bahasanya digali enggak dipendam enggak tahu aja. Nah, saya kemarin sempat diskusi sama seorang kiai dan kiai. Saya kira sah, sebab di Mesir banyak ulama, gitu deh. Nggak mungkin kan kagak sah, karena di Mesir banyak ulama. Saudara Abdul Somad itu urusan Mesir. Kan judulnya dikubur. Dikubur kan di dalam tanah kan? Nah, cuma dalam tanahnya ada yang jalan kubur. Dikasih ruang. Kubur juga kan di bawah tanah. Tidak keluar aromanya, enggak, karena turun jauh. Lagi-lagi Mesir kan daerahnya tentu dapat tiga kawan dia, beda sama kita. Kalau di Sunni lain lagi, itu yang Sunni mah, bertingkat. Jadi dia bukan ada kubur, kayak bikin tuh 3 meter, dia bikin kayak coran ininya. Coran. Jadi kalau ditaruh, dibikinin tuh, di atas ada coran tuh. Dah, dah. Nanti kan masih ada tuh 2 meter setengah kata semua, di atas coran tuh. Dah. Nanti masuk lagi, diangkat ini nih. Set, diangkat. Ini kan coran atas, menem lagi tuh. Di atasnya pakai jalan lagi. Sekarang lihat, jadi satu kubur itu bisa 5 orang. Nanti kalau kelihatannya udah berapa lama nih, ini udah hancur nih. Udah diangkat, hancur, pindahin, masuk lagi yang baru. Semua nih. Jadi ngemanggang tempat. Kalau dikatakan sakral ya, sakral, kuburan, kongkongan dibuat jalan tol gitu. Nah, akhirnya lama-lama kita kehabisan tanah kuburan. Tapi ya kuburan-kuburan kayak di TPU-TPU yang udah lama-lama dibongkar juga kan. Udah lama nih udah ngebayar-bayar deh, keluarganya udah gak ada. Bongkar, ganti yang member. Nah, itu mit apa kalau semuanya setinggi badan kita sama sejambetan. Sekali lagi saya sering ngeliat udah jarang sekarang, yang ada segini. Yang paling ngeliat, ada yang segini. Dari mulut pendek sekali. Wahdhu ala turab wa yudhu khadhu ala turab dan diletakkan pipinya di atas tanah. Jadi miring, tidak terlentang. Ini sempurnanya. Kalau tadi itu bahasa tidak bahasa sempurna. Jadi dimiringin. Kalau kita kan rapi nih, pakai dimiringin ke sana. Jadi kalau misalnya ini palanya kan dimiringin begitu tuh. Kemudian ini pipinya di apa namanya? Ditempelin ke tanah, hidungnya ditempelin ke tanah, belakangnya juga tuh dikasih bulut-bulutan tuh biar agak balik begini sih maksudnya mah ketika ditaruh gini. Dicuak juga bawahnya namanya liang lahat, orang bilang zaman kita liang landak namanya, liang lahat tuh di bawah. Sempurna gitu. Andai kata nggak bisa sempurna kayak tadi aja gali aja yang penting keuruk begitu, kalau jalan agak sempurna. Wajibu taujihuhu ilal kiblah dan disunnah dan wajib menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Kalau orang telentang itu kiblatnya begitu ya kalau meninggal. Kalau kita sembahyang menghadap kiblat begini begini. Gini ya. Sini bantal. Menghadap kiblat ya. Nah. Kalau kita sembahyang menghadap kiblat sakit, begini apa begini kita miring? Gini. Palanya madep kiblat. Berarti yang tadi tuh, kalau yang tadi pijan di Mesir, begini dia. Madep kiblat palanya ke sana. Kalau kita, mukanya dampir ke pipinya harus begini, maka dibalik begitu tuh. Dimiringin begini, supaya ngadep kiblat. Terus sekali lagi,
Kalau udah kepepet kagak paham, yang penting keurung tuh jenazah. Gitu aja dah, bagaimana kayak caranya yang penting keurung. Baunya enggak ada. Oh, gua enggak bisa nguburin, enggak ada cerita enggak bisa nguburin. Mis, kamu enggak ada yang bisa, enggak ada yang profesi. Wah, gali. Dah. Gali madem kiblat, yang penting keurung tuh jenazah. Emang kita kebangetan mistiknya, ya sebentar kalau malam dia datang ke rumah gua, banyak kan nonton dalam horor. Nonton bola bareng. Nah, ada lagi sunnah tuh yang udah agak jarang dikerjain. Jadi banyak orang kalau ngumpulin, marah sunnah ya. Begini, jenazahnya turunin. Ini kalau cara sunnah, kurang sunnah nih. Dari sono, masukinnya jenazah nih dipegangnya yang dibawahnya tiga orang begini, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, palanya dulu masuk dari sini nih turun baru ke depan, bukan dari sini diginiin. Iya, yang selama ini kan rata yang banyak begini dari pinggir, ya. Dari bawah. Saya tuh kalau gitu orang ngumpulin pasti ini bagaimana. Karena saya sering bewel di pengajian tuh. Ini mah bukan berarti yang begini salah, bukan. Ini mah bicara kita ngurusin jenazah kalau mau sempurna, bukan begini nih dulu nih, bukan. Dari sini nih, turun. Tangan atas gitu, yang satu megang, turun. Geser ke tengah kan? Yang ini megang kan? Turun. Terus rata turun ke bawah. Jadi yang ini nih turun gitu. Ya. Bukan ditanggapin dari kan. Ini kalau memungkinkan, kalau orangnya tembok kan susah. Pas gali tembok susah udah. Ya udahlah, ambil aja dulu. Ini kita ngomongin Nah. Enggak ada nih cerita-cerita buka pocongan nih. Enggak ada. Karena emang zaman dulu bisa jadi enggak diikat. Cuma dibungkus doang. Sekarang kita pakai diikat khawatir terbuka. Sebab dulu barangkali nguburinnya di belakang rumah jadi. Kalau sekarang kan harus di bawah. Kalau pas dibuka-buka semuanya, repot lagi. Itu dibuka-bukain, ditempel. Kalau pakai cara kita, nggak ada orang dikuburin balik pulang tuh nggak ada. Itu mah kepercayaan-kepercayaan kita aja. Kalau masih 7 hari, masih di kamar. Ntar 40 hari ada di loteng, kalau udah 100 hari baru pulang, lama amat prosesnya. Kalau ada kereta bandara tuh, naik kereta bandara aja bercepet lah. Nggak ada begitu, nggak ada. Pokoknya orang kalau meninggal selesai, sudah. Saya waktu ditinggal sama suami saya, perasaan suami saya ngikutin aja perasaan. Orang ibu nikah sama bapak berapa tahun? Ada 40 tahun, dan 40 tahun bersama-sama kemudian meninggal, wajar aja kalau rasanya masih ada. Semalam gua tidur dipeluk sama laki gua, perasaan, makanya kawin lagi. Entar rasanya beda. Ya. Itu perasaan, karena sudah 40 tahun hidup bersama, kemudian kehilangan, ya wajar aja rasa itu. Justru kalau kalian rasa itu, lu kayaknya demen banget laki lu mati. Biasa. Kadang-kadang suka, ini dari mana, 40 hari masih 40 hari. Bahwa ada orang yang meninggal dunia, kemudian kita disuruh baca doa, baca Fatihah, segala macam, mendoakan yang orang sudah meninggal, anak orang tuanya, kita Allahumma fil muslimin wal muslimat, iya. Tapi bahwa orang udah dikuburin balik pulang lagi, kemudian ngajak-ngajak TV, ngajak-ngajak radio, hidupin TV, matiin AC, nggak ada. Andai kata itu ada, itu bukan yang udah dikuburin. Itu mah setan mengganggu kita supaya kagak tahajud. Supaya jangan baca Quran malam-malam. Maka orang kalau baru mulai tahajud, mau istiqomah, itu ada aja gangguannya yang kagak-kagak aja. Sayang rasain sholat, masuk kamar sholat. Dulu saya punya kamar sholat tuh rumah lama. Saya lagi sholat, istri saya bangun. Menurut saya, jalan, hidupin kompor. Kompor gas kan bunyi kalau dihidupin. Letak kan gitu. Saya bilang, nyaur deh.
Rabi sholat, saya turun, kompor mati, bini masih tidur. Itu siapa tadi? Cuekin aja, bayang aja lagi. Ngajari, bayang aja. Kalau kita saat itu bilang, itu mau setan, tidur, besok ada lagi dia. Karena emang dia mengganggu kita, jangan sampai terhajur. Orang tangan kaki saya pernah dicolek begitu rasanya lagi sembahyang. Yang lucu mah tidur. Tidur kan kita orang kaki kadang-kadang madepnya madep tembok lah. Isi saya bilang, "Bi, saya keluar dulu ya, mau beli anu." "Iya." Kita tidur dah madep tembok. Perasaan tuh bini balik buka pintu, cetrek buka pintu. Masuk kamar kita, nyalain lampu lagi, cetrek nyalain lampu. Kayak ada yang diambil. Matiin lagi lampu, cetek, lemati saya dompet yang tinggalan tuh ya. Pas dia balik, apa yang ketinggalan? Enggak, lu gak balik tadi? Kalau lu nyalain lampu siapa itu tadi? Yang kayak gitu mas setan. Yang kerjaannya bikin kita takut tahajud, takut baca Quran. Emang tugas dia mah menjauhkan kita dari agama. Lawan aja, biasa aja. Pendek boleh, gue gak takut, bayang aja lah. Kalau ada rupa, saya rupanya rupa suami saya, rupa istri saya, rupa anak saya. Nah, itu setan yang mengganggu kita. Akhirnya kita nyesel, kita putus asa, segala macam, udah gak enak-enak ibadah. Dan emang itu tujuan. Tapi kalau kita lawan, enggak ada. Emang tugas setan ada jadi madredam, setan itu mengaliri, mengikuti aliran darah kita. Kita takut, setan tahu kita takut. Nah, dia takut nih mulai, nih. Gue colek, ah. Mulai lampu kelap-kelip, lep, kagak jadi sembahyang. Tapi kalau ada, bercanda. Bodoh, main aja, Allah. Nggak ada lagi tuh di situ, kagak seru, nggak bisa nih main-main. Nggak ada. Jadi, kita kadang-kadang banyak nih cerita-cerita kayak begini deh ya. Karena dulu ada film Gandarwo, Sundul Bolong. Gara-gara itu tuh, bangkit dari kubur. Azab kubur. Ada yang lagi itu tuh, semuanya pada... Kayaknya benar. Kalau saya punya kenalan itu dokter ilmu saraf, ahli saraf. Dia bilang, Pak Ustadz, yang namanya setan itu berdasarkan khayalan kita. Maka film-film horor di Indonesia pocong. Film-film horor di Barat itu Dracula, sebab dia ketika dimasukin ke peti pakai jas. Film-film di Cina vampir. Sebab ketika dimasukin ke kuburan, bajunya baju vampir. Kok setan gak kekompak ya bajunya? Itu berarti kan yang bicara imajinasi kita sebenarnya. Gak ada setan itu. Kalau setan itu ada, mesti sama semuanya. Coba, setan Cina jalannya. Lompat, tangannya begini, tangan begini. Biar tangannya. Coba Dracula, terbang. Karena orang Barat kalau meninggal tuh orang-orang Nasrani pakainya jas. Maka seakan-akan dia pakai jas. Maka saya bilang kemarin, kuntilanak pakai daster dapat dari mana ya? Dikumpulin pakai kain putih, tiba-tiba muncul pakai daster. Ya, nolong gimana? Nah. Selesai masalah ngurusin jenazah. Dari mulai mandiin, ngapanin, nyolatin, nguburin. Bisa deh ya? Besok pelang bikin pelang, menerima jasa ngurus jenazah. Koordinator RT, iya. Iyun Basul. Kalau di makam itu kan ada seperti ritual tuh yang kita yang selama ini di masyarakat lah. Iya. Kayak ngajarin terus habis itu nafil atau apa itu bagian dari RT. Kalau secara tuntunan nggak ada, tidak dituntut kita talqin. Jadi begini nih, pertama azan. Ngazanin, ngomatin tuh ada ulama yang berpendapat menggunakan kias. Kias tuh begini, datangnya kita diazanin, diikomatin ketika lahir, maka pulangnya pun kita diantar dengan azan dan iqam. Yang gak setuju, jangan dipakai. Yang setuju, silakan dipakai. Dah, naik ke atas tadi ya, selesai. Kemudian, ditalkinin. Dari mana ini talkin? Silakan buka kitab Bulughul Maram. Ini ada seorang tabi'in yang melaksanakan talkin. Tabi'in. Nah, artinya ada ulama yang mengajarkan.
innama yasha'Allah min 'ibadihil ulama. Yang merintah kok itu ulama. Dah. Apa itu tarhim? Ngajarin jenazah. Ya. Ngajarin jenazah. Ntar kalau datang dua malaikat, enggak usah khawatir, enggak usah takut, itu munkar nakir. Kalau dia nanya marzuka jawab, zamannya mana bi jawab. Itu kira-kira yang di kuburan dengar apa kagak? Ya kalau kuburan yang kita anggap jenazah yang udah tadi dikubur maka enggak dengar. Tapi kalau ruhnya dengar. Emang ada istilahnya Nabi ketika perang Badar itu orang-orang kafir Quraisy kan udah mati dimasukin ke sumur Badar tuh. Selesai itu Nabi menghadap sumur kata Nabi begitu, "Hal wajadtum ma wa'adakumullah?" Apakah Anda sudah temukan apa yang Allah janjikan kepada Anda semua? Sayyidina Umar bilang, "Ya Rasul, emang dia dengar?" Kata Rasul, "Dia lebih jauh, lebih bisa dengar dibanding yang hidup, cuma dia enggak bisa jawab." Dengarkan berarti kan? Dan cuma jangan lebay. Nang-nang dengar curhat sama kuburan. Yang bininya meninggal, "Mama, aku kesepian, Ma." Ya. Lebay dah, lebay. Itu tuh yang tadi pakai yang mau pakai setuju silakan, yang nggak pakai ya pulang aja udah. Enggak, nggak ada dalilnya Nabi nggak pernah ngerjain, silakan pulang Mas, tapi juga nggak usah ribut-ribut kalau ada yang ngerjain. Bid'ah itu kata sampean, kata dia kan sunnah mau dikata. Yang penting menyamati dari kuburan udah beres udah. Bid'ah kata sampean, tapi kata dia bukan bid'ah, jangan maksain, Anda juga belum tentu benar kan? Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau Allah yang ngomong, selesai urusan Anda. Judi haram, udah jangan dikutak-kutik lagi. Yang begitu-begitu mah, sampai kapan juga kita urusin enggak bakal selesai. Mau lihat bid'ah, sampai yang bilang bid'ah, tapi yang mana bilang sunnah, mau dikata. Enggak bisa ketemu. Yang enggak mau maulid di rumah aja. Karena tidak mau berbuat dosa. Yang mau maulid maulid aja karena mau dapat pahala, mau dikata. Alisallahu bi ahkamil hakimi, biarkan nanti Allah yang memutuskan karena Allah hakim yang paling baik. Jangan-jangan dua-duanya masuk surga, kan? Kata Allah, saking afiknya menjalankan agama saya, maka yang bernuansa seakan-akan bid'ah, surga kau. Yang satu lagi bilang, saking cintanya sama Rasulullah, surga kau. Di surga ketemu dia. Lu yang bina-bina masuk surga, lu juga. Dulu siapa cerita? Amin Rais sama Gus Dur, ya gitu-gitu. Nanti Amin Rais masuk surga, Gus Dur masuk surga. Ketemu. Apa Amin? Yang kagak tahlilan gitu. Ternyata kan penilaian Allah tidak sama dengan penilaian kita. Dan alisallahu bi'ahkamin. Ah, kok dia masuk surga ya Allah, kan dia ahli bid'ah. Saking apiknya terhadap ajaran agama, saya suka dengan apiknya, kehati-hatiannya. Dia pengen Islam yang murni, maka saya masukkan surga. Kalian, ya Allah, kok dia itu masuk surga dengan ahli bid'ah tahlilan. Saking cintanya sama kalimat la ilaha illallah, saya masukkan dia ke surga. Karena saya lah la ilaha illallah. Mari kata. Ya. Ah, kalau ngomongnya begitu mah enak semua itu. Habis yang satu ngomel, satu berantem, terus susah. Nah, kecuali bicara sholat. Itu dia yang salah. Itu mah saudara kita yang Islam, yang pakainya begitu, kita gak pakai, udah kita pulang. Jangan kata Muhammadiyah, saudara kita yang Islam. Cuma endo enggak. Itu saudara kita yang kebetulan menggunakan tahlil, kita yang enggak pakai udah jangan tahlil, kita pulang aja yuk. Minta maaf ya saya enggak ikut ya. Udah. Itu saudara kita juga. Itu mau jemaah tabligh bukan. Itu saudara kita umat Islam yang sedang berdakwah ngajak orang sembahyang jamaah di masjid. Ini kalau pakai sukoko, pakai kain, itu orang NU. Nah, ini kalau begini-begini, Muhammadiyah nih mana? Nah, kayak gini, gak pakai baju Muhammadiyah nih. Selama kita di kotak-kotak, ini gara-gara kotak-kotak kemarin ya. Jangan di kotak, ini ada umat Islam, model merah. Kayak, ini RW berapa? Orang se-RW3, jangan di kotak-kotak. Saya aja mau orang kaya, enggak, itu warga RW3.
Senyum orang miskin? Enggak, itu RW 3. Jadi semuanya adalah RW 3. Jangan ada kaya, miskin, kiai, enggak ada. RW 3. Nah, ini Islam. Kebetulan organisasinya Muhammadiyah. Kebetulan NU. Kebetulan. Tapi yang jangan dimunculkan NU Muhammadiyahnya. Munculkan Islamnya. Kapan-kapan dia dihina sekalipun Muhammadiyah gue NU. Entah dulu lu. Gitu kira-kira. Ini Islamnya yang lo hajar. Gitu. Nikmat tuh kalau begitu. Kita emang di kotak-kotakin tuh. Muhammadiyah, NU, FPI, Hizbut Tahrir. Kotak banyak. Gara-gara kotak-kotak kemarin. Akhirnya kita demen di kotak-kotakin. Nah. Yun basul mayitu li arba'i isalin. Digali kuburan karena empat hal. Gara-gara empat ini, maka kuburan boleh digali. Kalau bukan karena empat ini, kuburan jangan digali. Begitu pemahaman. Setuju nggak setuju deh ya? Kayaknya nggak ada nih yang namanya digali-gali, nggak ada. Pertama, lil husli idza lam yataghayyar. Karena jenazahnya belum dimandiin. Kelupaan. Udah dikuburin, kayaknya belum dimandiin dah jenazahnya. Iya, gali. Kalau diperkirakan jenazahnya belum berubah. Berapa hari? Sehari belum berubah. Gali. Mandi. Jadi ada yang salah duga nih. Ini biasanya anak kecil. Lahir anak kecil. Anak kecil kalau lahirnya tidak bersuara meninggal, maka tidak perlu disolatkan. Itu kadang-kadang yang gitunya tuh. Begitunya tuh. Atau ada orang meninggal di rumah sakit. Dipikir di rumah sakit udah dimandiin. Bungkus aja sampai sini. Pas dikuburin konfirmasi. Kemarin pas mau ngurusin di rumah sakit surat-surat segala macam gitu ya. Udah gue udah sering mandiin. Lah kan yang mandiin emang? Gue dimandiin. Waduh. Berapa hari sih dah? Dua hari. Belum. Kali. Mandiin. Nah. Sepanjang saya hidup belum pernah ketemu yang begini. Orang gali kuburan gara-gara jenazahnya belum dimandi. Kebangetan kayaknya. Walitaujihihi ilal kiblat, dan karena tidak menghadap kiblat. Jadi ini tadinya nih diginiin, dimiringin nih, ditaruhin, lupa ditaruhin yang bulat-bulat itu tuh. Iya, tanah. Pas diuruk, yang di atas yang uruk melihat tuh dari sela-sela papan kebalik, blok, celentang jenazahnya. Dia mau ngomong, bagaimana aja kalau dia diem aja. Tahlilan dah malam ceritanya, ngobrol-ngobrol ke bisa tahlilan. Jenazah gue lihat celentang. Lah, celentang? Iya. Waktu kita ngobrolin tuh gue lihat. Tuh serius, serius. Emang apa? Usai. Gali besok. Benerin lagi. Jangan ditalkinin lagi. Gara-gara tidak menghadap. Yang ini bisa kemungkinan ya? Bisa. Bisa, kemungkinan bisa. Wa walil mali idza dupina. Walil mali, dan disebabkan harta. Ada cincin yang belum dicabut di tangan. Ini kalau dibiarin aja mubazir. Bulu geram lagi. Jadi pas udah itu, mak cincinnya mana ya waktu itu? Ya Allah belum dicabut, gimana ya? Gali. Ambil cincin. Uruk lagi. Udah, film dah, horor. Malam datang cincin gua mana. Itu kalau cincin, kalau gigi palsu tuh tapi emas. Kalau emas harus di ini kan jadi mubazir ini. Buat apaan orang meninggal pakai emas? Mendingan kalau keluarganya miskin, keluarganya susah, kan itu bisa membantu keluarga. Pokoknya harta apa saja yang ikut, motor ikut gali ambil. Dulu jangan beli orang Cina ya. Kalau nggak boleh jangan beli orang Cina. Karena menjadi rumah-rumahan, karena rumah-rumahan. Itu kalau misalnya pakai cincin gitu dimakamkan, terus misalnya nggak diambil lagi gitu, kenapa? Itu yang dosa yang muburin, dosanya dosa mubazir. Mubazir. Sebab cincin kan segram aja 600 ribu. Iya 5 gramnya aja udah 3 juta. Itu maksudnya menyia-nyiakan harta. Itu yang gak boleh. Harus diambil. Harus diambil.
adanya di kalung, ambil kalung, pas ngambil tangannya begini, megang begitu ya. Kalung gua. Iya, bahasnya begitu. Gua ngeri, aku takut lagi. Yang keempat, kalau ada janin yang ikut terkubur dan dimungkinkan hidup janinnya dalam perut. Orang hamil 8 bulan meninggal, nggak diperiksa lagi itu janin, main kuburin aja. Datang orang, emang itu anaknya tadi diperiksa nggak? Enggak, diperiksa. Kalau anaknya hidup kok. Kali. Panggil datu dokter, Mas Din pegang hidup nih, angkat, selamatin anak. Iya, 8 bulan ya, 8 bulan. Jangan main kuburin aja, periksa dulu. Kalau kemungkinannya masih hidup, tapi kalau udah ngomongnya udah berapa lama emang, 2 minggu, udah mati berarti udah mati, ikut di dalam kubur, jangan digali lagi udah. Salah kita. Jadi kalau orang ibu-ibu meninggal 8 bulan hamil ya, kemungkinannya udah hidup ya 7 bulan walaupun masuk inkubator. Periksa dulu. Kan gampangnya mah bidan cuma periksa nanti aja jantungnya kan duk duk yang pada punya anak tahu semua itu. Ini kalau dibawa di bidan tuh duk duk. Hidup. Mana meninggal? Sesar. Selamatin anak. Nah, ini 4 alasan kenapa kubur digali. Alasan lain? Enggak ada. Kemungkinan lain seperti misalnya kan sekarang ini kalau forensik itu. Oh iya, itu termasuk yang dibolehkan. Yang dibolehkan. Betul, karena ingin mengungkap kebenaran. Mengungkap kebenaran. Itu jalan tol. Dibikin pabrik. Emang kalau nggak dipindahin apa sih? Pertanyaannya kalau nggak dipindahin kenapa? Nggak ngapa-ngapa. Orang zaman ada di bawah, udah meninggal lagi udah lama. Pakai dipindahin. Bukan Ustaz, nanti saya ziarahnya susah. Ah, kemarin juga lu nggak ziarah-ziarahin. Dari rumah aja juga bisa kalau udah nggak ada mah. Bukan terus lo. Pernahnya jalan layangnya jadi angker, lagi-lagi. Nah, masih dia, insya Allah nanti kita akan bicara tentang hukum minta bantuan dalam beribadah. Yang ada pertanyaan tentang ini atau lainnya silahkan. Itu kalau ini Ustaz, ziarah kubur wanita atau apa gitu? Hmm. Ziarah kubur wanita harus sama mahramnya. Istri sama suami atau sama kakak, sama adik, sama paman benar. Sebab makruh perempuan, bahkan yang bilang haram perempuan ziarah kalau tanpa mahram. Perempuan kadang-kadang kalau udah sedih lupa diri, nangis di situ, meratap di situ, itu enggak boleh. Dampingi sama suaminya, dampingi sama anaknya yang sudah dewasa, dampingi sama abahnya. Nah, ada yang gini Pak Ustadz, ziarah kubur terus lalu dia ngaji atau apa, baca-baca Yasin atau di makam itu, dibuang-buangkan apa enggak? Jadi yang namanya orang ziarah kubur, bacaan apapun yang selama itu bacaannya baik, enggak apa-apa. Yasin, Hatam Quran, kan diajarin itu doanya sama guru kita, Allahumma ij'al wa autil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim ya hadal majlisi hadiyatan minna wasilah. Ya Allah, jadikan bacaan Quran saya, sampaikan bacaan Quran saya sebagai hadiah buat jenazah yang meninggal dunia. Emang sampai itu? Enggak ada ukuran ilmiah untuk menyatakan itu sampai atau tidak sampai. Yang jelas kalau cerita dari Habib Umar Al-Hafiz, Habib Umar bin Hafiz itu mengatakan seorang sahabat Nabi yang mati syahid pernah berkunjung kepada Nabi di Madinah. Allahu Akbar, saya lupa namanya. Ketika perang Mu'tah, dia
Nabi lagi ngobrol, kemudian berhenti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol, sudah. Nah, sudah selesai. Ditanya, kenapa Rasul? Tadi teman kamu yang mati syahid di perang Mu'tah, silaturahmi ziarah ke makam saya. Karena kangen katanya mas. Anu. Ya, artinya kan kalau bicara sampai tidak sampai secara ilmiah mas susah kita. Tapi ini kan bukan soal ilmiah atau tidak ilmiah, percaya atau tidak percaya ini bicara. Nah, jadi itu tuh yang dibaca, silakan saja, sebab ada ayat mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah perantaraan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar pernah berdoa ketika terjadi paceklik, ketika terjadi musim panas. Sayyidina Umar berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ila nabiyyika Muhammadin fal ana natawassalu ila ammihil abbas. Ya Allah, dulu kalau ada nabi masih hidup kami bertawassul kepada nabi. Sekarang saya bertawassul kepada paman Nabi Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Pamir, ya Allah turunkan hujan. Hujan turun. Sayyidina Umar doanya pakai tawassul kepada siapa? Paman Nabi namanya Abbas. Ya itu kan tawassul sama orang yang masih hidup, bukan sama orang mati. Kalau gitu kita sepakat dengan tawassulnya, tidak sepakat dengan mati atau hidup. Ala kulli hal, begitu perbedaan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi kalau saya, kalau ziarah kubur selalu baca Yasin. Ada Yasinnya, nanti biasa ada tahlilannya, ada doanya. Nah. Sama yang kayak meninggal gak? Hati pertama sampai 40 hari itu Pak Ustaz ngajiin. Di kalau ketahui biasanya gitu. Iya. Gak apa-apa itu? Sebenarnya gak apa-apa, cuma kalau sekarang udah agak sepi. Karena orangnya udah susah dicarinya. Kalau dulu orang-orang Betawi itu tani. Jadi malamnya begadang di kuburan juga asik-asik aja. Enggak ada absen, sidik jari. Kalau sekarang rata-rata bekerja. Jadi kalau malamnya begadang di kuburan, besok paginya wah repot itu kerjaan, maka udah jarang. Dari situ kemudian pindah ke rumah, diajinya di rumah sekarang. Nah, ada tahlil dari mulai 7 hari, ada sekarang pakai 3 hari. Nanti baru 7 hari lagi. Terlepas dari itu, kalau kata Ustaz Abdul Somad yang melaksanakan tahlil sehari dua hari, seorang tabi'in bernama Imam Atha. Tabi'in. Itu amalan orang-orang yang ahlu salafus salih. Orang-orang yang salih. Yang kita contek ada kerjaan orang-orang salih. Jangan-jangan Nabi nggak pernah pakai peci ini, kan? Jangan-jangan nggak pernah pakai peci hitam, kan? Tapi ustaz kita, kiai kita pada pakai beji hitam. Akhirnya kita nyontek pakai beji hitam. Ini namanya amat nyontek sama orang-orang salih. Nabi pernah pakai baju koko? Enggak kali. Enggak. Tapi ulama-ulama kita yang pakai baju koko. Orang salih. Ah, besok beli koko ah, biar kaya dia. Itu namanya nyontek orang-orang salih. Silahkan aja al-ulama waratsatul anbiya. Nabi pernah pakai kain? Enggak, zaman itu enggak ada kain, gamis Nabi pakainya. Nah, tapi yang pakai kain kan kiai ya? Ulama. Kita nyantek tuh. Kalau ini apa? Kalau misalnya kakaknya meninggal, terus adiknya atau anaknya itu tetap tidur di kuburannya. Nah, itu dia mbah tuh, masalah itu. Ngapain tuh? Maksudnya apa? Enggak tahu. Hanya sananya males. Jadi ada cerita begini, ini disalahpahami. Kalau orang sudah meninggal, bahasa hadis, ketika yang mengantar pulang, gitu kan, maka si jenazah mendengar suara terompak orang yang mengantar pulang. Lalu datanglah malaikat bertanya. Maka dipahami, itu kalau pulang. Berarti kalau ditungguin, gak bakal ditanya-tanya. Di Betawi juga ada dulu gitu. Maka ngaji kubur itu maksudnya jangan ditanya dulu, kesian baru cabur sampai capek katanya. Orang meninggal jangan diubur sama kita.
Maka dulu nih kalau ngaji kubur di Betawi hari Jumat, kan yang ngaji kubur pada sembahyang Jumat tuh, nggak ada yang ngaji, anak kecil ditaruh di situ, ditungguin supaya malaikat kagak nanya. Ini pemahaman hadis yang salah. Bukan ke situ maksud Nabi, bukan maksudnya. Saking cepatnya pertanyaan kubur sampai suara terompak pulang yang nganterin saja masih terdengar, malaikat udah datang. Ke situ pemahamannya. Bukan kalau ditungguin malaikat takut sama yang nunggu. Besok dikirim malaikat Israel yang nungguin mati juga. Gitu ya. Jadi itu memang kesalahpahaman terhadap sebuah hadis. Bukan ke situ maksudnya. Ayo. Ya, ya. Satu lagi mau nanya ini mengenai saya pernah mengikuti acara pemakaman gitu. Pada saat penguburan itu dia diajarin ya Ustaz. Nah, setelah diajarin ada satu lagi dia mau komat gitu. Tapi ada orang yang bilang enggak boleh dikomatin gitu. Nah, itu pengertiannya gimana? Sebab yang namanya komat hanya untuk orang yang sholat. Pemahaman dia nih. Qad qamatish shalatu, qad qamatish shalah. Sungguh sholat akan dilaksanakan. Maka komat hanya untuk orang yang akan sholat. Maka orang pergi haji kadang-kadang diazanin, tapi kagak diikomatin. Maka saya bilang tadi, yang mengatakan azan iqamah itu dibias sama orang lahir. Anak lahir diazanin dan dikomatin. Sembayang kan? Enggak. Orang lahir kapan sembayang ya? Tapi tetap azan, tetap komat. Kuping kanan azan, kuping kiri iqamah. Jadi kalau ada orang yang gak usah dikomatin, berarti tadi tadi yang memahaminya bahwa iqamah hanya untuk orang yang sesuai. Biarkan saja. Pokoknya kagak diazanin, kagak dikomatin, kagak ditalkinin, yang penting dikuburin, sah. Jadi gak usah dibut-ibut. Kalau ada orang azan, berarti dia pakai mono. Gak usah diajanin, berarti pakai mono. Talkin, gak usah talkin, berarti pakai mono. Talkinin, berarti pakai mono. Yang penting dikuburin, beres. Yang kegemarnya parah itu sampai di kuburan, di pengakaman, ditaruh, tinggal pergi. Itu yang bermasalah. Itu yang dikuburin. Jadi soal habis dikuburin ada yang jangan diajonin, nyanyi nggak ada yang seribut. Allahu Akbar. Oh berarti pakai pendapat yang mono. Dia kubur diajarin nggak? Nggak usah. Berarti pakai pendapat yang itu. Itu aja kalau ngaji mah. Maya kalau ilmunya udah banyak nggak ribut-ribut. Yang ribut itu ilmunya baru atuk. Tapi paling benar. Benar cuma paling benar itu dia masalahnya. Udah begitu aja, nggak usah. Ah, indah banget itu. Jadi kalau kayak saya jadi imam terawih di saya nanya dulu 32 langsung 3 apa 21 langsung 3 Ustaz pakai menurut enggak Ustaz iya dari saat Allah tapi enggak kesono 21 Ustaz pakai menurut siapa yang penting menurutnya apal aja kapan-kapan dipakai baca kapan-kapan dipakai enggak usah karena emang sampai kapanpun kita bahas pasti ada dua kan ada yang kunut ada yang gagak kunut sampai kiamat cuma bahasan capek bahas itu mah orang witir aja dulu witir yang benar Ustaz, di sini terawihnya 8 jadi, sini 20 jadi, gue mau 8 ke 20. 8 berarti hadisnya ini, 20 berarti hadisnya ini. Gak usah ribut-ribut. Nah, yang penting masih boleh sembahyang, ya? Begitu aja. Nah, jika benar-benar benar-benar ada manfaatnya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.